Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Hari ni aku nak buka aku punya head sebab dia ada leaking gasket. So aku akan buka dia punya head, so dia leaking kat situ. So aku tak tunjuk cara buka apa semua lah, sebab aku rasa memang semua orang banyak yang dah tahulah. So ni aku just berkongsi je kenapa aku nak tukar, dan aku tukar, aku pasang, so aku test. Alright, jom layan. Okay guys, inilah dia headnya. Aku dah buka blok dia. Tu aku lap-lap sikit tadi tu yang dia jadi oren sikit tepi tu. Aku tak ada cuci beria pun. Ni pun cuci dia buang gasket-gasket gitu je. Sebab dia bukannya kan head bengkok lah, dia gasket je bocor. Bocor kat sini. So aku akan gunakan, aku nak try gum ni lah, try ultra grey ni. Sebab dia orang kata gum ni power, so aku akan cuba tengok gum ni okey ke tak okey. So ni lah dia hasil yang kata block 65 ni yang aku dah pakai lebih kurang dalam ada setahun kot. Tengok block okey. Tadi aku buka dia punya coolant leaking. Aku buka buat tukar gasket, servis-servis sikit. Macam biasa macam hari tu juga aku dah check minyak black exhaust dan black valve. Dua-dua tak ada leaking, tak ada apa. Lepas tu aku ejek tepek. Itu sajalah. Lain tak ada buat apa pun. Tadi ingat nak pakai special tool macam tepek, tapi cari tak jumpa, pakai ini je. Dah siap adjust baru dah jumpa ni. Malas aku nak ni ha. Dia sekejap kita tengok. Okey. Ni kalau yang pakai ni dia senang sikit lah, dia macam sekejap. Aku pun tak pernah pakai ni. Biasa pakai manual ni. Macam tak sampai je. Tak sampai lah. Sebab dia punya apa? Ni panjang sangat. Tu boleh tarik lagi. Sekejap. Tak sampai. Nampak macam panjang tapi ataupun lubang dia punya lubang ni. Test lubang tu boleh masuk tak? Oh, boleh masuk. Tapi yang belah bawah tu, yang bawah tu tak masuk. Tak ngam ke? Tak tahu, tak boleh masuk. Tak ngam kot. Try screw dia. Tak boleh masuk. Nampak macam sama. Tak sama saiz. Tapi tak apalah, aku dah ejam manual tadi. So ni tinggal nak pasang lah. Pasang balik. Settle lah. Okay. Tak ada apa dah ni. Ni tinggal nak pasang je. Aku nak try gasket. Gasket baru. Gasket ni. Tadi aku pakai Cooper spray. Leaking juga sini. Bagian ni. Tapi aku tak tahulah kan, sebab dia dah leaking nak macam ni. Tak tahu nak cakap apa. So ni aku marking siap-siap, supaya nanti kita nak pasang senang. Rantai kecil pun aku dah tanda kat situ. Senang nak pasang tu. Ok guys, jom aku nak pasang dia punya ni dulu. Nanti dia siap untuk aku sambung. So ni lah apa orang kata, kalau korang yang nak merasa pakai 65, so aku pakai ok, tak ada
Masalahnya blok, blok tak ada masalah lah. Cuma masalah ada starter problem, tapi dah tukar brand IKK, itu dah okey lah. Brand-brand lain tu leaking, brand lain pula. Problem lain tu ada leaking coolant, ada masalah apa, one way bearing problem, itulah masalah. So far lain tak ada lagi lah, blok dengan head tak ada masalah pun. Cuma ni leaking sini pula, gasket leaking. Tadi coolant leaking, ni gasket pula. Tapi so far blok tak ada masalah lah. Tak ada crack, tak ada apa. Tak ada makam yang hitam. Alright guys, nanti pasang. Siap. Alright. Okey, aku dah letakkan gasket. Tu dia. Comot je, tapi boleh lah kan. Harap-harap tak ada bocor. Harap-harap tak ada bocor. Kalau bocor, nak kena buka balik satu kerja juga. Okey. Okey. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah motor dah settle. Ni dah hari baru. Motor dah siap petang malam, tapi aku aku tak start lagi lah. So aku dah tambah coolant. Minyak hitam tadi aku tambah sebab dah kurang ni. So ni aku okay. Jangan tarik. So aku nak start, nak tengok leaking. Kalau leaking, kita kena buat balik lah. So coolant ni aku dah tambah. Lagi jalan ni kita tambah balik. Tarik. Tadi start tak hidup. Sebab apa? Aku check tune boss. Rupanya kabel injektor tak pasang. Apa risau, seriau juga lah. Ingatkan benda apa kan. Rupanya kabel injektor tak pasang. So kalau korang pakai tune boss tu, dia mudah sikit lah. Tapi dekat meter ni pun dia ada naik throttle body. So aku nak senang, aku buka tune boss. So dekat situ dia ada tulis injector lah. So aku baru teringat injector tak pasang. So bagi dia running jap, lagi aku test. Bagi coolant jalan jap. Harap-harap tak ada leaking, tak ada apa. Malah aku dah cuci minyak kat sini. Tak apa, nak tengok. Kalau ada leaking senang nak nampak. Basuh dulu, bersih-bersih. Jari aku akan test. So aku tak pasang yang itu, hari aku pasang tu dia punya apa, penyejuk ni lah, punya hitam naik ke atas tu. Aku tak pasang sebab dia agak leceh sikit lah. Lagi satu dia sangkut fan. So aku malas nak pasang, dia sangkut fan. Pasang biasa je. So yang ni aku tukar lain. Lain buka yang gold ni. Ini nampak gayanya. Okey, aku akan pasang ni. Patut aku akan test sekejap bagi dia ni sekejap jalan. Dia
nampak asap. Sikit asap tu mungkin macam aku masuk minyak kat situ pun. So dia ada lagi minyak kat situ. Nanti dia kering, asap hilang lah. Tu dah tak ada lah. Tak. So aku nak pergi test motor sekejap. Okay guys. So tadi aku dah test, memang tak ada leaking kat sini, tapi dia punya ni aku beli yang jenis ada hose tu naik ke atas. Aku sambung dengan hose atas ni, rupanya minyak daripada sini dia naik ke atas. So hose atas ni ada bocor, cuma mengalir kat sini. So nak tak nak aku tutup terus lubang tu lah, lubang minyak naik. Ya, aku tutup terus. So kalau kau nak beli yang ni, dia ada dua jenis tau. Satu yang ada lubang minyak mahal sikit, RM60. Kalau yang tak ada lubang tu, dia RM30. So alang-alang ambil yang jenis tak ada lubang lah, senang. Aku ingatkan nak buat macam standard ada lubang apa, angin boleh naik atas lah, tapi minyak naik sekali. So minyak tu masuk ke dalam kotak angin, mengalir ke sini, pecah hose, pecah pula. So sedarnya aku terus stop, aku terus block situ lah. So dia tak ada minyak naik ke situ lah. Ada cuma dia punya pengaliran dia tu, angin tu kurang cantik sikit lah. Dia ada lah, hose angin ada, cuma dia kurang sikit lah satu. Sebab aku dah tutup situ kan, aku dah test. So sini yang tempat leaking tu tak ada, dah tak ada yang dah okey lah. Cuma bagian hose atas ni dah pecah. So minyak keluar mengalir kat sini. Ini ada minyak dia, aku dah cuci sikit lah sebab dah minyak meleleh. Ini tutup terus. Harap-harap tak ada apa lah. Okay lah. Right. Okay. Okay, aku rasa itu saja sedikit kesian lah untuk kaki-kaki modi motor kan. So kalau kau nak beli overhead tu, so beli untuk FZ ni, beli yang tak ada tutup terus lah. Sebab nanti kau beli yang macam ni kan, nak kena modify tutup balik lah, apa leceh. Dalam mahal RM60, yang tak ada tutup, yang tak ada lubang tu RM35, yang ada lubang minyak tu RM60. Beza ke RM30 kat situ. So ni rugi saja. So tak ada function kat situ, aku tutup juga. Terus tak gam je kat situ. Right guys, video sampai sini saja. So ni nak tinggal nak kemas balik lah. Okay guys, so nanti aku akan pasang balik escort tu. Settle. Alright. Bye bye. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.